guys. Selamat pagi, siang, sore, menjelang malam. Kita jumpa lagi di Wayan Sumarjaya Channel. Video saya kali ini untuk memberikan informasi kepada semeton teman meja jahitan ya. Video ini tentang usaha bisnis kecil-kecilan jahitan. Kebetulan ini baru kemarin dapat order dari pria di sebelah selatan rumah saya. Dan untuk sementara orderannya membuat dapat orderan macam-macam sampian ya guys. Ya seperti ini, ada sampian penyenang, sampian peras, sampian soda, sampian sayut, dan segala macam sampian ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut menyimak video ini, mari kita berteman dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman. Juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari Wayan Sumarjaya. Sengkara sudah diberikan kelancaran dapat orderan. Mudah-mudahan kedepannya terus berlanjut dan bisa berkembang sehingga kita bisa menambah tenaga untuk membuat sampian ini lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pada masa pandemi ini tidak mempunyai pekerjaan sampingan, teman-teman bisa menawarkan diri ke tempat-tempat pembuatan banten untuk meminta order ya sedikit-sedikit seperti membuat sampian. Sambil di samping itu, ini untuk sebagai tambahan, mudah-mudahan dilancarkan. Ini sampiannya teman-teman, ini baru satu macam dan sudah terkirim sekitar 200 pieces, dan ini mungkin besok baru dikirim. Ini bahan-bahannya yang belum dibentuk ya teman-teman. Untuk sementara kita mengerjakan sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Hmm.
mungkin di antara teman-teman yang sebagai pedagang Banten yang punya order, mohon diberikan ordernya sedikit-sedikit. Bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jadi sampian ini sampian penyenang baru dibuat, mungkin besok baru bisa dikirim ya ke tempat pemesannya. Harganya pun lumayan. Sudah terkirim sampian keras 200 pieces ya teman-teman. Untuk sampian sayurnya mungkin besok, dan sampian penyenangnya juga besok ya. Ini masih baru dibuat sampian penyenangnya. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik buat usaha rumahan buat ibu-ibu. Anak-anak juga bisa belajar, sambil belajar buat meja jahitan. Itu satu bisnisnya ini dihargai lumayan ya teman-teman. Dari segi pembuatannya juga sudah sesuai dengan harganya. Oh ya teman-teman, bahannya juga mudah ya, mudah didapatkan di pasar-pasar, dan harganya tidak terlalu mahal. Mungkin hanya modal 100.000 saja cukup buat usaha kecil-kecilan ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bahannya dua macam ini ya. Busung, ini busung mental merah sama putihnya, untuk pembuatan macam-macam sampian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Wayan Sumardaya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bersemangat untuk membuat video-video atau konten-konten yang bermanfaat dan menghibur. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam rahayu.